Bakal calon bupati ngaliwatan jalur independen, Lili Muslihat meh-mehan diri Cewan Turta Parerea omong jeung sajumling petugas polisi ti Polresta Bandung anu ngalakonan pangamanan di kantor KPU Kabupaten Bandung poe Jumaah isuk-isuk. Lili protes secara langsung ngadongsok sangkan pendaftaran dirina jeung pasanganana Wida Hendrawati bisa diterima ku KPU turta bisa aug dina Pilkada Kabupaten Bandung bulan Desember 2020 nu bakal datang. Kita nyatakan dulu bahwa Pak Kapolres polisi sudah menyatakan kita harus ngangkang di sini dan kita harus ke Polres. Pak, padahal berangkat dari sana. Sudah bukan tahapannya lagi pendaftaran. Coba itu dari KPU sampaikan. Ya. Poe munggaran pendaftaran pasangan calon bupati tur wakil bupati Kabupaten Bandung di papayasan ku aksi riricuan jeung parerea omong antara bakal calon bupati ngaliwatan jalur independen Lili Muslihat jeung sajumlah petugas kepolisian ti Polres Kota Bandung anu keur ngalakonan pangamanan di hareupeun kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung poe Jumaah isuk-isuk. Parerea omong karandapan nalika rombongan Lili Muslihat anjog ka kantor KPU Kabupaten Bandung pikeun medalkeun protes turta tuntutan pendaftaran dirina jeung pasanganana Wida Hendrawati anu ditolak ku KPU sawatara waktu katompenakeun. Parerea omong karandapan nalika rombongan Lili Muslihat anjog ka kantor KPU Kabupaten Bandung pikeun medalkeun protes turta tuntutan pendaftaran dirina jeung pasanganana Wida Hendrawati anu ditolak ku pihak KPU sawatara waktu katompernakeun. Samalah Lili nembrakeun KPU ngalakonan hal anu teu etis ku cara neundeun mangratus-ratus ribu berkas dukungan ka dirina dina luhureun selokan anu aya di hareupeun kantor KPU. Ricuan teu bisa dipondah nalika petugas polisi ngalakonan mediasi, sangkan Lili Muslihat sagancangna ninggalkeun kantor KPU lantaran bisa ngaganggu kondusivitas luyu kana peraturan KPU Republik Indonesia. Dilakukan oleh itu, Pak, itu sudah sampaikan ke media kawan-kawan. Ya. Jadi bahwa kawan-kawan bisa nampak dengan jelas apa yang mereka lakukan terhadap kami. Padahal jauh sebelumnya kami sebagai Kapolresta Bes sudah sepakat bahwa kami tidak akan mengganggu, bikin gaduh segala macam. Tetapi hari ini adalah jadwal buat kami, buat partai. Di situ disebutkan bahwa tanggal 4 sampai tanggal 6 daftar calon. Tidak disebutkan di situ apakah partai atau perseorangan di dalam jadwal itu. Tetapi Bapak nampak bahwa kami jangankan daftar, masuk saja tidak boleh. Padahal sampai hari ini jelas-jelas keputusan Bawaslu sudah memenangkan kami. Kami sudah dimenangkan melalui keputusan Bawaslu. Tadi yang sedikit aja itu. Ini kan, bahwa permohonan kami dikabulkan. Tadi bilang dia sudah tutup. Dia bilang sudah habis waktu. Kalau habis waktu, sidang itu tidak sah. Padahal KPU juga hadir. Sajroning kitu Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya nandeskeun pihakna teu bisa medalkeun surat keputusan atawa SK pikeun pendaftar bakal calon ngaliwatan jalur perorangan atawa independen. Ya, itu sudah saya berkali-kali saya sampaikan bahwa kita tidak mengeluarkan SK tentang seseorang untuk lolos sebagai bakal pasangan jalur perseorangan. Ya, sehingga kami tidak bisa menerima kecuali yang dari partai politik. Oke, terima kasih sebentar ya. Satu tas riricuan lebih tisa tengah jam pemusunganana petugas polisi bisa ngabubarkan masa bikin nyinglar hal anu teu dipiharep dina poe munggaran pendaftaran paslon bupati Kabupaten Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.